Kami dari PWMP Percafarm, yaitu PWMP yang bergerak di bidang peternakan, yaitu ternak puyuh. Alasannya kami bergerak di bidang peternakan bidang puyuh adalah karena prospek pasarnya yang masih kurang. Setelah itu masih banyak minat dari masyarakat yang ingin mengkonsumsi telur puyuh. Telur puyuh dipasarkan di Pasar Cigombong. Kami menjual telur puyuh ini seminggu 2 kali, menghasilkan uang 2 juta rupiah per bulan. Untuk kedepannya kami akan lebih meningkatkan lagi usaha kami dalam bidang puyuh, sehingga masyarakat akan merasakan, menikmati produk hasil kami, yaitu khususnya bidang puyuh. Saran untuk masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, adalah lebih meminati, lebih meminati dalam bidang agribisnis peternakan, khususnya puyuh ataupun peternakan lainnya. Karena untuk meningkatkan produktivitas kita dalam bidang peternakan, khususnya untuk mencapai lumbung pangan dunia seperti daging, sapi potong, dan lainnya.